Rumah merupakan salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Manusia pun berlomba mendirikan rumah dengan berbagai macam gaya arsitekturnya. Ada desain rumah yang sederhana, tapi ada juga yang ingin rumah terlihat mewah. Namun rumah-rumah berikut ini memiliki desain yang tidak biasa. Nah, berikut ini adalah 5 rumah dengan desain terunik dan teraneh di dunia ala YouTube Flang. Pesawat Boeing 727. Pria bernama Bruce Campbell telah membeli sebuah pesawat yang tak terpakai beberapa tahun lalu. Pesawat itu lalu disimpannya di dalam hutan terpencil di Oregon. Bruce menyimpan pesawat tersebut untuk dijadikan tempat tinggal atau rumah pribadinya. Sehingga beberapa tahun terakhir, pesawat tersebut telah diubah menjadi sebuah hunian yang menyenangkan dan membuat Bruce sangat nyaman. Saat membeli pesawat ini, Bruce mengaku ia menghabiskan dana hingga $23.000 atau setara dengan 300 juta saat usianya masih 20 tahun. Kini pria itu mengaku bahwa pesawat miliknya tersebut jika dijual lagi, harganya sudah bisa mencapai $220.000 atau setara dengan 2,9 miliar rupiah. Haunthausgrass, Austria. Haunthausgrass, Grazer Haunthaus atau Museum Seni Graz dibangun sebagai bagian dari perayaan kebudayaan ibu kota Eropa pada tahun 2003 dan sejak itu menjadi landmark arsitektur di Graz, Austria. Program pameran ini mengkhususkan diri dalam seni kontemporer dari 4 dekade terakhir. Bentuk yang tidak biasa berbeda secara radikal dari konteks pameran konvensional. Banyak yang mempertahankan tradisi modernis, kubus putih. Tim arsitek menggunakan idiom gaya yang inovatif yang dikenal sebagai arsitektur gumpalan dalam suasana sejarah Maxwellstadt. Dengan demikian, bangunan raksasa ini disebut ramah alien oleh penciptanya Colin Fournier sebagai mitra bersama dengan Peter Cook. Bangunan ini memiliki bentuk organik dengan kulit yang terbuat dari panel akrilik biru berwarna-warni. Free Spirit Spurs, Kanada. Berbentuk bulat sempurna, Free Spirit merupakan rumah pohon paling unik selanjutnya, diperuntukkan untuk umum alias dapat disewa, terletak di Qualicum Beach, Vancouver, Iceland, Kanada. Menjadikan hotel unik ini banyak dipesan jauh-jauh hari, dimiliki oleh Tom Kulick. Konstruksi pertama mulai dibangun sekitar tahun 1993, sekarang totalnya terdapat 3 buah Spirit Spurs, dari kejauhan Spirit Tree House seakan mengapung di antara pepohonan. Namun sebenarnya rumah ini digantung oleh tambang seperti jaring-jaring laba-laba. Habitat 67, Montreal, Kanada. Habitat 67 adalah sebuah kompleks perumahan yang dibangun sebagai bagian dari Expo 67. Ia dirancang untuk mengintegrasikan berbagai keragaman dan rumah-rumah pribadi tersebar dengan ekonomi dan kepadatan bangunan apartemen modern. Proyek ini dirancang untuk menciptakan perumahan yang terjangkau dengan jarak dekat tapi swasta. Masing-masing dilengkapi dengan sebuah taman. Struktur bangunan Habitat 67 di Montreal, Kanada ini sangat menakjubkan. Habitat 67 terdiri dari blok yang disusun bertumpuk di atas yang sama lain hingga membentuk sebuah apartemen. Awalnya bangunan yang dibangun dekat Moshe Safdi ini hanyalah sebuah tesis. Namun akhirnya dibuat menjadi kenyataan dan ada orang yang tinggal di dalamnya. Place of Bubble, Prancis. Bubble House atau rumah gelembung ini berada di Hall-sur-Mer, kota Skenes, Prancis. Dibuat oleh desainer kenamaan asal Prancis bernama Antti Lovaik pada tahun 1989. Awal pengguna istana gelembung ini adalah sebagai tempat pertemuan dan pesta pora kaum elit, burjuis, dan sosialita elit yang berasal dari Eropa. Namun seiringnya waktu berjalan, Bubble House sudah berganti fungsi sebagai tempat wisata para turis, festival nasional, dan tempat berlangsungnya perayaan tahunan rakyat Prancis. Salah satu hal yang menambah nilai plus gambar rumah minimalis Bubble House ini adalah sudut ruangan yang bisa menyaksikan langsung keindahan pemandangan laut Mediterania serta pelabuhan kapal laut Cannes yang sangat cantik dan mengagumkan. Terima kasih sudah menonton dan support channel ini hingga saat ini.
Bagi kalian yang suka video ini dan ingin channel ini berkembang, silahkan di like, share, dan subscribe. Matur suwun.